kaki. Di situ aku teringat padamu. Aku saja saya tinggalin aja sendirian. Suruh juga kirain mau kemana, udah datang lagi. Tapi situ kayak India. Emang asli? Pakistan. Bisa, India. Bisa dong, karena aku emang orang India. Jangan banyak-banyak tipis sama tarik celurit. Tarik ininya nggak gampang. Duh. Karena masalahnya tarik India tuh nggak mudah untuk ditarikinnya. Jadi kita harus benar-benar belajar. Harus suka India tuh. Tipiknya gampang tuh, tinggal ada pohon doang. Emangnya ya monyet. Bisa jadi monyet kayaknya sih ya. Oh, harus ada itunya. Ada teknik belajarnya. Ya harus lah. Nih misalkan kalau tari ini itu awalannya dulunya tuh klasik, tarian klasik. Terus ada juga tari katak namanya. Itu dulu ada selendang enggak? Ya enggak juga, ada yang banget gini. Kayak yukit aku kan dulu ada kayak gini. Tapi itu kostum India itu emang cukup rame gitu? Harus, karena kan India itu ciri khasnya dengan warna-warnanya yang terang. Dan harus ada kerincian-kerinciannya, harus ada minumnya di sini. Terus ada selendangnya, terus hiasan-hiasannya, rambutnya, make upnya semua harus mendukung. Rame ya? Kayak pasang pagi. Waduh, belum ini masih kaku gitu. Masih berapa-apa gitu. Biasa beli deh. Nah, terus kalau misalnya nyanyinya, bukan lo? Oh iya, sering. Dan sebelum bisa nyanyi juga, dari kecil suka nyanyi ya. Aku yang nyanyi, kamu yang nari ya? Iya. Lagi Ya harus sih, gak harus juga. Tapi memang kalau misalkan itu pas di film Jaya-Jaya di Yose itu artinya gak? Tau kan artinya tuh ngajakin menari, ngajak menari. Kalau misalnya sarukan kemarin, modern gak? Bukan modern lagi, cium kali. Ceritanya saya pas kain ini, sarukan nih. Ceritanya Sarukan sudah berada di samping ini. Ini Sarukan ya? Iya. Kita ketemu nih ya. Iya. Halo, Sarukan. Sarukan? Sarukan? Mirsa, lama banget ya pingsannya. Kaget ketemu Sarukan. Sekarang Sarukan bangunkan dulu ya. Terus? Langsung bangun. Asal dari tadi, lagi diem sini, cat ditinggal. Lagi ngomong, malah tidur. Sering cuci piring ya? Kenapa? Tangannya kasar. Namanya juga kan, penari India itu harus kasar. Karena dia sering caya. Ngelap terus dia. Esek. Tebel. Coba kalau misalnya virus, nanti dong. Nanti apa? Masih lagi balon kuih. Oh iya, boleh. Tapi sambil gaya ya? Boleh, mau belajar? Oh boleh. Bisa kan? Gak bisa sih, kan belajar dulu. Sini, aku ajarin. Ayo, cepetan. Aduh. Bisa gak? Ya, coba, ulang lagi. Satu, dua, tiga, empat. Bisa ya, ini kalau nggak bisa balik gimana nih? Kalau bisa balik kadang suka kurang nih gini aja. Bisa kan ya, nah, harus bentur juga ya, harus bentur jadi gitu gini ya, ya kan. Terus kayak mau ambilnya harus begini.
gini nih tangan ini. Oke. Ya. Selalu ku takkan mau berpisah denganmu, cintaku.